Selamat siang, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih bersama saya, Hendry Arifuddin. Pada video kali ini saya ingin sharing tentang dunia industri, yang tepatnya adalah tentang dust transport, yaitu sistem yang memindah serbuk, transfer serbuk dari area produksi sana, tepatnya cukup jauh, sekitar 50 meter ke area boiler ini. Boiler ini menggunakan boiler thermal oil dengan bahan bakar kayu solid atau sampah kayu. Selain itu juga memanfaatkan serbuk kayu, jadi serbuk di area produksi daripada dibuang sia-sia. Jadi dari area produksi itu, di bawahnya box filter itu ada rotary lock. Setelah itu baru dihisap atau disedot ke sini dengan blower transport ini berdaya 25 HP. Kemudian dimasukkan ke siklus transport itu. Ini diameter 1250, 1 meteran lah. Setelah itu dia masuk ke rotary airlock, dia jadi turunnya bisa secara kontinu, bertahap sedikit demi sedikit, nggak langsung habis. Setelah itu baru ke pick up transport, kemudian feeding fan. Jadi yang menyemburkan serbuk adalah blower feeding fan itu berdaya 5,5 HP. Mari kita lihat. Nah ini namanya blower feeding fan. Dia berfungsi untuk menyemburkan serbuk yang telah ditransfer oleh blower transport turun ke rotary lock, kemudian dihisap dan disemburkan oleh feeding fan. Ini feeding fan. Ini inlet 25. Powernya 5,5 HP. Seperti ini sistem blower transport. Cara kerjanya cukup simpel. Ada beberapa step, jadi nggak bisa langsung nyala semua. Yang pertama harus nyala adalah blower transport yang besar. Jadi blower itu nyala. Setelah jeda beberapa detik, ganti rotary sama rotary yang ada di dust collector, dia nyala. Jadi serbuk sirkulasi sama bersama dengan itu blower feeding fan juga nyala, jadi sistem berjalan. Sedangkan berhentinya rotary di box filter atau dust collector, dia stop dulu, tapi ini masih nyala beberapa detik. Setelah itu dia mati blower transportnya, kemudian feeding fan dan rotary lock ikut off. Kenapa seperti itu? Karena agar dalam sistem serbuk kayu yang ditransfer sudah bersih terlebih dahulu baru dia off. Jadi jangan sampai ada sisa-sisa serbuk yang banyak di dalam sistem dia baru off, itu nanti akan berisiko apabila tidak sengaja atau kena api sedikit, kan rawan sekali kebakaran. Seperti apa cara kerjanya? Mari kita tengok ke ruang panel. Sebentar, kita jalan ke panel room. Di sini adalah ruang panel untuk boiler. Ini panelnya boiler. Namun kita akan sharing atau membahas tentang panelnya dust transport. Ini lampu indikator untuk feeding fan yang sembur ke boiler. Kemudian itu rotary transport yang di bawah siklun tadi. Kemudian ini transport fan, blower transport tadi yang besar, yang powernya 25 HP. Kemudian ini auto untuk manual. Kemudian ini mixer sama rotary yang ada di dust collector. Ini mixer untuk dust collector, jadi di hopper. Selain rotary ada mixer untuk nyacah serbuk yang menggumpal. Mari kita simulasikan dulu. Kita on off-kan dulu main MCB-nya, kemudian kita coba ke, kalau ke auto ini harus connect dengan boiler, jadi boilernya kan masih off, jadi kita pakai manual aja. Selektor automatic ini, auto ini digunakan bila ingin mengoneksikan dengan panel boiler. Jadi waktu boiler memiliki suhu yang minim atau di suhu rendah, dia akan nyala
secara otomatis karena dia connect dengan termokopel yang ada di boiler. Sedangkan dia kalau suhunya sudah tinggi sesuai limit, dia akan mati secara otomatis. Kecuali kalau memang ini juga buat untuk manual, jadi tidak connect dengan boiler, digunakan sesuai kehendak operator. Ini kita tekan manual, dia auto. Yang nyala terlebih dahulu adalah feeding fan blower, kemudian rotary yang ada di bawah siklus transport, menunggu beberapa detik jeda. Nanti blower sama mixer atau rotary yang di dust collector akan on. Seperti ini jalannya. Agar kenapa? Agar tidak terjadi penggumpalan atau penyumbatan serbuk kayu di land ducting. Untuk off-nya, ini kita off-kan. Yang mati terlebih dahulu adalah rotary dan mixer di dust collector. Kita harus menunggu beberapa detik agar serbuk di dalam ducting dia bersirkulasi dan bersih. Ini nanti akan mati terlebih dahulu. Kita tunggu. Dia masih sirkulasi. Ini masih simulasi, belum nyala blower-nya. Ini mati dahulu. Setelah itu baru rotary di bawah siklon dan feeding fan yang off. Oke? Seperti cara kerjanya. Mari kita simulasikan langsung dengan menyalakan ini main MCB-nya. Jadi kalau sudah on, dia connect dengan blower langsung. Oke, mari kita manual. Ini feeding fan nyala. Mari kita lihat. Ini feeding fan nyala, rotary. Kemudian ini nanti akan nyala. Enggak, tunggu. Ini ada suara kan? Nah, ini nyala, mari kita tengok. Ini itu nyala semua. Kalau ini kita matikan, langsung mati mixer. Kemudian dia masih cleaning, membersihkan serbuk yang di dalam ducting. Ini masih nyala. Ini masih berputar. Dia akan boleh nyala. Menunggu beberapa detik sampai serbuk di dalam sistem bersih. Oke, seperti itu tadi cara kerja dust transport. Jadi nggak boleh jalan bareng, alias ada beberapa yang harus jalan dulu, ada yang on dulu, ada yang off dulu, tergantung sistem, agar menghindari mampet. Jadi agar serbuk tidak mampet di dalam sistem. Selain itu juga agar tidak terjadi kebakaran, kan bila semburannya terus tanpa ada jeda, maksudnya yang untuk off-nya kan dia waktu sistem kerja dia kan nyembur dengan serbuk. Waktu dia di-off-kan, mixer atau rotary yang di dust collector kan off. Jadi nggak ada serbuk yang masuk, sedangkan sistem masih jalan. Ya. Itu dia hanya menyembur angin, jadi nggak pakai material. Jadi sistem ini untuk menghindari terjadinya kemampatan pada ducting dan menghindari terjadinya kebakaran pada boiler. Kan soalnya ini langsung ke tungku. Baik, terima kasih. Ini sedikit sharing dari saya tentang dust transport system untuk industri kayu tepatnya. Semoga sharing ini dapat bermanfaat.
tetap di channel saya, Hendri Arifuddin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Comment and subscribe.